dapat ikan besar. Wih, dapat. Ini apa jadi? Wah, ini cair tiang kok. Nyomio. Di belakang kamu aja. Kenapa? Di sini ada yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini libur, saya mencoba memancing dan nanti hasilnya untuk dimasak. Nah, kebetulan saya mancingnya di daerah, lihat di belakang saya, pemakaman umum, pemakaman umum Desa Blubuk. Dan saya pancing saya sudah ditinggal di sana, ya. Oke. Suara apa, Jo? Ya. Oke. Suara apa, Jo? Oke, teman-teman, inilah kondisi kalinya tepat di samping makam. Dan lihat, ini kalinya pancing saya ada di situ. Jo, pancingnya tarik, Jo. Jo, pancingnya tarik, Jo. Jo. Pancingnya tarik, Jo. Tarik. Tarik, Jo. Tarik. Wah, dapat. Dapat ikan besar. Wih, lele. Jumbo sekali ya. Alhamdulillah kita bisa makan, bisa masak. Oke, teman-teman. Ya. Nih, lele, lele jumbo. Lelenya warnanya abu-abu. Wih, besar juga ini, bisa makan enak. Oke. Ya, ini ketin jumbo. Lihat, tertukrup langsung. Nah. Kita copot kailnya. Ini namanya Mas Baja atau Mister Cepet. Kita, ya, ini kita mancing di mana aja? Senyum dikit, senyum. Ya, ini dia ikan yang besar sekali. Seneng. Lele. Kita sudah dapat berapa, coba lihat. Wah, akhirnya bisa ngonten juga masak. Wah, banyak lumayan. Oke. Lanjut lagi. Lele ini enak banget. Kita mancing di mana, Cek? Ini kita mancing di makam Desa Blubuk. Kita di samping pemakaman. Makanya kita harus menjaga sopan santun di sini. Sopan santun di manapun harus kita tetap jaga. Karena kita tidak tahu. Pokoknya yang penting kita niatnya baik, niatnya mancing supaya berkah. Ya, Cak. Pasang lagi kailnya, Cak. Oke. Tarik, Cak. Jadi, ya nyangkut. Dapat. Iwak apa, Cak? Wow, mujair Tiongkok. Nyomio. Mujair Tiongkok. Tiongkok. Nih. Pesan saya ternyata ditarik-tarik. Siapa tahu dapat kebesar lagi. Baru cair. Ini telengsit, telengsit. Di mujair Cina. Mujair Cina nih. Wabon sekali. Akhirnya strike lagi. Lumayan. Lumayan. Tadi dapat lele. Sekarang dapat ikan Cina. Bukan di teman-teman, kita mancing di area, lihat yang masih baru, 1, 2, 3. Ini di pemakaman Desa Blubuk, pohonnya besar-besar, tapi kita niatkan memancing aja. Ya, niat baik, insya Allah diberikan kebaikan. Amin. Wajib. Mantap. Oleh apa maning, Je? Peti. Wah, kayak mujair Cina. Mujair Cina. Mantap, coy. Imitasi. Tapi lumayan besar.
Susahnya itu, kalau mujair Cina itu ya, kenapa aja nggak enaknya gimana? Mujair Cina. Iya. Ini nggak enaknya sisiknya sangat tebal sekali. Dan durinya banyak ya. Dan durinya banyak sekali. Lihat background-nya, lihat. Background-nya aja. Background di belakang kamu apa aja? Kenapa nampak? Merinding dapat ikan, coba lihat. Ikan lagi. Ya, coba lihat. Mau masukkan, Cak? Kita tidak usah terlalu banyak yang cukup deh, ucul. Alhamdulillah. Lihat. Buka, Cak, buka. Nah, lumayan banyak ada lele Tiongkok. Lele asli. Oke, teman-teman. Mancing kali ini cukup. Sekarang kita akan diolah, tapi kita mencari tempat yang nyaman, jangan di sini. Kita sudah dapat lumayan banyak. Oke, saya bawa, dapat 2. Lihat. Jadi ini bukan berarti kita di tengah makam, tapi ini ada jalan buat motor atau pejalan kaki. Kue ngarepe, kue ganjel, bukan tutu gigi nemblep. Ya ceklek, kau itu mana gigi ngarepe ganjel? Nah, oke teman-teman, kita cukup. Sekarang Mas Bojo yang bawa motor karena katanya takut kalau mau vlog. Di sini ada yang baru. Suara. Kau ngomong apa? Permisi, numpang lewat. Terima kasih Pak Kiai atas sebuahnya. Oke teman-teman, mari kita akan olah. Kita bersihkan dulu ikannya. Nah, sekarang kita sudah di pinggir sungai. Kita akan olah di sini. Kita eksekusi lelenya yang besar. Oke. Cek oleh Mas Bece. Oke, selesai sudah. Oke teman-teman, karena kita lupa membawa talenan, jadi kita talen pakai tupperware. Kita potong-potong cabe. Terus bawang. Oke teman-teman, kita tadi sudah bawa bawang putih, tapi kayaknya ketinggalan. Jadi ini masaknya nggak ada bawang putih. Semoga saja tetap nikmat. Ikan. Oke teman-teman, kita masukkan minyak dulu.
minyak satu. Kita penggorengannya panas. Setelah itu kita masukkan bumbunya. Mantap. Masakan chef Baja atuk, bagian atuk. Atuk aja. Ayo atuk atuk. Wah, api udah rata. Ini bumbunya. Sampai bau harum. Oke, setelah itu masukkan ikannya. Ikannya ini masukin. Wah, lopok tapi. Tuh, atuk. Tuh. Nah, ini dia lelenya. Sudah dimasukkan. Tapi lewat di tiga. Setelah itu kita masukkan air. Tahan aja. Ya. Ini bukan lele goreng, lele kuah. Duduh, kata baca duduh. Masukkan garam. Tuk. Garamnya garam krosok. Garam. Terus kita masukkan penyedap. Sambil dipegang aja, pantung plek. Puter ya, aduk, sambil aduk. Biar tampilannya lebih bagus, kita tambahkan kecap. Aduk. Ya, semuanya mendidih ya. Oke teman-teman, kayaknya masakannya sudah matang. Kita siap santap. Nasinya sudah siap. Cukup buat berdua nasi kotak. Nah, kita apa namanya teler. Tempat nasinya kita buat masukin lele. Yuk. Mantap. Seger. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Aja tongkrong. Amin. Kita santap ya. Santap makanan ini. Mantapnya. Ini lelenya. Aduh panas. Ikan. Gimana rasanya sih? Sedap sekali. Matnya. Kita lanjut makan, ayo. Enak. Saya ikut makan ya, biar gak ngiler. Ini lele dapatnya di samping makam. Panas banget, orang ngeplok-ngeplok. Aduh, panas. Coba makan lah. Nikmat. Enak tuh. Oke teman-teman.
dicabut ya. Saya makan mujair cina. Mantap. Mujair cina hasil mancing. Mantap, mantap. Enak. Siap men. Mantap. Ya saudara-saudara, ini masakan yang cukup enak. Maning. Habis lenyap dibebet sama Mas Bejo. Terus kowe segane kowe ya, Cak. Ini kalau di restoran harganya mungkin melebihi 50.000 ya, Cak ya. Iya. Ini oh, nikmat sekali. Nikmat. Mujair Tiongkok. Tiongkok nih. Ini kalau di restoran harganya restoran. Harganya. Harganya mencapai 50. Kalau di sini berapa, Cak? Isinya mencapai 50 nih. Kalau di sini ala alam gratis. Di alam gratis. Harga murah, rasa nikmat. Oke teman-teman, kita cukup sampai di sini karena ini sudah habis. Tinggal ini mungkin mau dibawa pulang buat Mas Bejo. Sudah habis, cuaca sudah tidak mendukung, sudah mendung, mau hujan. Kita sudahi vlog kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.